Oke, selamat datang kembali di channel Pejuang Uklik ya. Pagi ini kita coba gas tipis-tipis di spot dekat rumah saja guys, nggak usah jauh-jauh ya karena cuacanya lagi mendung sangat guys, angin juga. Jadi kalau main jauh takutnya hujan nanti, wis ambiar nanti guys. Kali ini saya sendiri guys, sendiri bersama Uklik andalan Saptiger Pingpong. Untuk kacangnya kali ini saya pakai Siger Slug yang 13 green. Masih main di 7 kali pompa di setiap jarak. Oke, kita lanjut guys. Mudah-mudahan pagi ini tidak hujan ya dan tidak zonk pasti. Nah, untuk ke depan juga mungkin saya agak jarang upload video ya karena memang ya lagi musim hujan guys. Mau gimana lagi, mau ngonten di rumah juga susah. Atap rumahnya pakai seng semua ya. Jadi berisik kalau lagi hujan. Oke, kita lanjut guys. Oke, kita pompa dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali pompa guys. Nah, kita lanjut ya. Nanti kalau ketemu target biar tinggal colok mimis aja guys. Tekukur guys, tekukur turun dia. Ah, ini di depan juga tekukur banyak. Set. Wih, sini dua ekor ternyata guys. Deket banget. Oke, kita intip yang pertama tadi. Sini tekukurnya banyak, cuman ya itu guys, tekukur racing semua ya. Diintip dikit kabur pasti. Oke, kita coba saja. Kita cek kamera dulu. Wih, miring ternyata. Ini oke, kita isi mimis guys. Jangan sampai lupa isi mimis lagi ya. Ini Siger Slug yang 13 green. Holonya lebih kecil dari yang biasa saya pakai. Ini jangkauannya lebih jauh guys, otomatis. Oke, kita intip pelan-pelan saja, mudah-mudahan tidak kabur ya. Waduh, kabur satu guys di sebelah sana barusan. Waduh, kabur lagi satu. Ada dua di sana guys ternyata. Ini mudah-mudahan yang di sini masih. Hilang guys, yang di sini hilang. Astaga. Saya fokusnya ke target yang tadi turun di sini ya. Ternyata di sana ada dua. Oke, kita intip yang lain. Mantap. Just poinnya.
Mantap. Nah, ini dia. Oke, kita sembelih saja, guys. Jos. Mudah-mudahan nggak kena tanah. Mantap. Oke, poin guys, nampaknya zoomnya kebesaran, mungkin hasilnya agak blur. Oke, poin mantap. Mantap. Ini dia guys, mantap, jos gandos. Tujuh puluh, guys. Telak sekali. Jos. Telak sekali. Aduh, oke, kita ambil dulu. Sangat-sangat telak sekali ya. Mantap jiwa. Punya ayam malas, guys. Oke, kita ambil dulu lah ininya. Itu kukurnya ya. Di sebelah sini tadi. Ah, ini dia, guys. Hehe. Untung nggak terlalu susah ya. Telak sekali, 70 meter. Ayamnya sepi, guys. Bunyi cuman beberapa kali ya tadi. Oke, 3 poin sementara.
Mantap. Wih, cuacanya guys, guys. Nampaknya sebentar lagi mau turun hujan ya. Oke, kita ngetes dulu lah sebentar saja ya, sambil nunggu target. Mudah-mudahan masih ada target yang mau mendekat guys. Ini cuacanya benar-benar buruk, mau hujan ini guys. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau sering bertanya-tanya ya di kolom komentar terkait spek unit yang saya gunakan ini, speknya si Tiger Pingpong, mulai dari laras, tele dan lain sebagainya. Nah, untuk larasnya ini dari awal jadi sampai saat ini masih menggunakan laras balian alur 6 ya, bukan laras yang lain. Nah, seringkali ketika ada yang bertanya di kolom komentar, "Bang, itu pakai laras apa?" Nah, terus ada dari kawan-kawan subscriber yang mungkin niatnya ingin bantu jawab ya. Itu pakai laras Yumaja alur 12, bukan ya. Ini dari awal jadi sampai saat ini masih menggunakan laras balian alur 6, bukan laras yang lain. Nah, untuk telenya ini pakai tele Discovery LHD NV 416x44 SFIR FFP. Itu sudah zero stop apa belum, Bang? Belum ya, tapi aman buat main turret. Ini tele yang biasa saya pakai main turret ya. Aduh, gerimis guys. Harus buru-buru pulang ini. Aduh, cuacanya guys, guys. Ya. Ya, mau enggak mau harus pulang ini, guys. Oke, poin tipis kita pagi ini, guys. 3 poin saja ya. Itu. Hujan, hujan ya, udah hujan tuh, lihat. Udah hujan gerimis guys. Aduh, kuncinya mana ini? Asem. Kita pulang. Deras sekali guys hujannya guys. Asem. Untung kameranya anti air ya. Kalau yang di tele enggak guys, bahaya ini. Kamera yang di tele, kalau yang saya pegang ini anti air. Walaupun enggak pakai waterproof, aman. Hujan guys, hujan guys, hujan guys. Oke, kita rebus dulu guys daging tekukurnya ya, pakai daun tengulun. Ini poin 3 ekor tapi wajannya penuh guys, lihat. Wih, mantap. Ini wajan mini sih, ukurannya cuma sejengkal segitu. Mantap. Nangus di bone ini. Wih, nampaknya udah mateng nih guys. Udah surut ya. Mantap. Makan kita guys. Hujannya udah reda ya. Baru aja reda. Mantap. Hari ini si bocah keramat nggak datang ya. Kemarin dia berburu hari malam bareng bapaknya. Kalau prediksi saya sih, kemarin dia poin terus langsung masak, kemudian mabuk guys dan nggak bangun. Lu kalau prediksi saya. Oke, hari ini 3 poin saja.
sudah keburu hujan ya. Jadi buru-buru pulang guys. Untung spotnya dekat. Cuman sekitaran 3-4 menitan lah dari rumah kalau bawa motor. Dulu. Oke. Mantap sekali guys. Kali ini saya makannya berdua ya, bareng si joki. Ini ya, saya kasih daging utuh lah. Mantap. Namanya joki, joki bedil ya. Ini bukan punya saya, punya tetangga sebelah, tapi sering makan di sini bareng saya guys. Joki. Joki. Nah, tuh, saya kasih lagi. Hey. Pedas guys, mantap ya. Padahal cabenya cuma dikit, ada 5 atau 6 tadi ya, tapi pedas. Oke, sampai di sini dulu. Kita jumpa di konten berikutnya. Salam satu laras.